Juara dunia MotoGP diserang reptil di Mandalika. Respons kagetnya terekam kamera. Sebelum lanjut, alangkah baiknya jika Anda menekan tombol subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan berita Indonesia selanjutnya. Ada saja tingkah para pembalap MotoGP sesudah tiba di Mandalika pada bulan Februari 2022. Niat untuk melakukan tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika, para pembalap MotoGP ini malah ngelakuin kegiatan yang tak terduga waktu tiba di Indonesia. Salah satunya adalah juara dunia dari ajang balap MotoGP 2021, rider Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo. Dalam satu unggahan di media sosialnya, Fabio Quartararo malah tertangkap kamera lagi asik berusaha menangkap kadal. Momen keasikan Fabio Quartararo berusaha menangkap kadal ini nampak dalam unggahan Instagram story sang pembalap @FabioQuartararo20 pada Kamis 9 Februari 2022. Terlihat Fabio Quartararo yang tengah asik berendam di sebuah kolam dekat sirkuit Mandalika saat kaget oleh kedatangan hewan tersebut. Menyaksikan kadal yang ada di dekatnya, Fabio Quartararo menghentikan aktivitas berendamnya dan merekam hewan itu. Entah berusaha menangkapnya atau malah kaget karena keberadaannya, gelas yang tadinya diminum oleh Fabio Quartararo sampai tumpah. Video pun memperlihatkan si kadal masuk ke dalam gelas tersebut sembari ada suara Fabio Quartararo terkekeh-kekeh menyaksikan ulah hewan tersebut. Fabio Quartararo dan pembalap lainnya memang masih bisa bersenang-senang sebelum sesi tes pramusim MotoGP 2022 dimulai. Untuk sesi tesnya sendiri, tes pramusim MotoGP 2022 akan dimulai di sirkuit Mandalika pada Jumat 10 Februari 2022. Tes akan diselenggarakan selama 3 hari ke depan hingga Minggu 13 Februari 2022. Sebelum para pembalap benar-benar mempersiapkan fisik mereka untuk balapan perdana MotoGP di Lusail, Qatar. Terima kasih Anda telah menonton video kami sampai habis. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe, serta aktifkan tanda lonceng notifikasinya.